Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani, akhwati fillah, masa remaja merupakan usia yang rawan dalam banyak hal, khususnya dalam hal pergaulan. Kemajuan teknologi juga memicu meluasnya pergaulan, apalagi pada masa sekarang ini, zaman yang serba canggih. Pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab rusaknya moral anak bangsa, dan dampak negatif dari pergaulan bebas yang berdampak besar bagi diri sendiri maupun keluarga, yaitu hamil di luar nikah. Kurangnya sex education untuk remaja menjadi penyebab utamanya. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa pergaulan pada masa kini telah memasuki zona yang berbahaya. Ikhwani, akhwati fillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Menurut Wikipedia, kata zina adalah istilah hukum Islam yang mengacu pada hubungan seksual yang melanggar hukum. Kata zina dalam lughah najd bisa dituliskan dengan menggunakan alif, atau dalam lughah Hijaz bisa menggunakan ia. Secara bahasa, kata zina itu punya beragam arti. Di antaranya, ada yang mengatakan zina adalah asy'uru bidhiq, artinya satu hal yang bisa menyebabkan perasaan menjadi sempit dan gelisah. Kalau orang nekat berzina, perasaannya akan sempit, gelisah, penuh ketakutan. Makanya orang ketika berzina, dia akan sembunyi-sembunyi, takut diketahui orang. Dalam surat Al-Isra ayat 32 tersebut, Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat para ulama bahwa firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maknanya, wallahu alam bimuradi. Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat para ulama menyatakan bahwa firman Allah, la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, itu lebih mendalam maknanya daripada la tazinu, janganlah kalian berbuat zina. Maksudnya, bila digunakan kalimat la tazinu bukan wala taqrabuz zina, maka yang diharamkan oleh Allah hanyalah perbuatan zina saja. Sedangkan segala sesuatu yang akan mengarah kepada perbuatan zina tidak dihukumi haram. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la taqrabuz zina atau wala taqrabuz zina, maknanya itu sangat mendalam, yaitu bukan hanya berzina saja, tetapi segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya kepada tindakan perzinahan adalah haram, terlebih zinanya itu sendiri yang sudah sangat jelas diharamkan. Ikhwani, akhwati fillah, kemudian beliau juga berpendapat tentang kalimat innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena zina adalah perbuatan keji yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam dan termasuk dosa besar, maka di situ digunakan kalimat fahishatan.
Kemudian di antara sebagian pendapat, kata fahsya itu menunjukkan perbuatan yang muncul dari syahwat. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukuman berzina seperti yang tercantum di dalam Quran surat An-Nur ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ikhwani akhwati fillah, pelaku zina dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, pezina yang belum menikah disebut ghair muhsan, dan yang kedua, pezina yang sudah menikah disebut zina muhsan. Hukuman bagi pezina ghair muhsan menurut jumhur ulama yaitu dicambuk 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Sedangkan hukuman bagi pezina muhsan adalah dirajam atau dilempari batu. Ikhwani akhwati fillah, zina adalah pelampiasan biologis kebutuhan seseorang. Sebelum nikah, orang-orang menyebutnya dengan kata pacaran. Mereka jalan berdua, berpegangan tangan, berpelukan, bahkan sampai melakukan hubungan seksual. Itu memang kebutuhan, tetapi pelampiasannya salah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang melakukan itu, tapi harus mengikuti syaratnya, yaitu pernikahan. Perbedaan antara zina dan nikah itu hanya kurang lebih 5 menit saja. Hanya kalimat akad, ijab kabul, dan gak lebih dari itu. Jika orang berzina, kemudian perempuannya hamil, maka dua-duanya akan malu, keluarganya malu, dan namanya pun akan rusak di masyarakat. Dan yang paling penting adalah anak yang lahir tidak jelas statusnya. Dalam semua mazhab, baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah, semuanya sepakat mengatakan bahwa anak hasil zina tidak ada penisbatan nama kepada ayahnya. Dan yang kedua, tidak ada hak waris di antara mereka, di antara anak dan ayah. Dan kalau anak yang lahir dari hasil zina itu perempuan, ketika dia dewasa kemudian dia mau menikah, maka ayahnya tidak bisa menjadi walinya karena dia dilahirkan di luar pernikahan. Dia lahir hasil perzinahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bedakan dengan orang yang menikah. Kemudian hasil pernikahan itu istrinya hamil, maka suami dan istrinya dua-duanya senang. Istrinya senang, suaminya senang, keluarganya senang, dan tentunya namanya akan harum di masyarakat. Dan anak yang lahir akan jelas statusnya, nisbat kepada ayahnya, dan juga ada warisan di antara mereka, ada warisan di antara anak dan ayah. Dan jika yang lahir itu adalah perempuan, maka ketika nanti anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan akan menikah, maka ayahnya boleh menjadi wali.
semuanya jelas. Hanya karena mengikuti jalur ilahi, mengikuti syariat Islam. Kita tinggal pilih mau mengikuti syariat Islam atau mau mengikuti hawa nafsu, mengikuti jalur syaitan. Itu saja. Kemudian Islam juga menghormati 5 maslahah yang diakui oleh syariat. Yang pertama adalah Islam mengakui tentang memelihara jiwa. Yang kedua tentang memelihara agama. Yang ketiga tentang memelihara akal pikiran. Yang keempat tentang memelihara harta kekayaan. Dan yang kelima yaitu tentang memelihara. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tersebut, keimanan menjadi barometer, menjadi tolak ukur dari perbuatan manusia. Jika keimanan seseorang itu kuat, maka dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat seperti zina, minum khamr, mencuri, dan merampas hak orang lain. Begitupun juga sebaliknya, jika seseorang melakukan perbuatan maksiat tersebut, maka tidak sempurna keimanannya. Dan ikhwani akhwati fillah, ada beberapa hal sebetulnya yang dapat memacu seseorang untuk berbuat zina. Di antaranya yang pertama adalah melihat aurat. Seperti kita ketahui, aurat laki-laki menurut jumhur ulama itu adalah batasannya dari pusar sampai ke lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Melihat aurat baik laki-laki ataupun perempuan adalah haram hukumnya. Melihat aurat baik secara langsung maupun tidak langsung ternyata bisa menimbulkan dan membangkitkan gairah seks. Dan gairah ini tidak salah apabila disalurkan sesuai hukum Islam, yaitu pernikahan. Yang kedua, di antara penyebab yang dapat memacu seseorang untuk berbuat zina adalah dengan mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Tidak menutup kemungkinan dalam bergaul di antara teman kita pasti ada yang bercerita atau berbicara hal-hal yang buruk ataupun tidak senonoh. Misalnya banyak sekali lirik lagu yang isinya mengajak kepada hal-hal buruk seperti rayu-rayuan, pacaran, perselingkuhan, dan sebagainya. Maka tidak sepantasnya kita mendengarkan hal-hal tersebut karena bisa mengundang hawa nafsu. Berikutnya yaitu hal yang dapat memacu seseorang untuk berbuat zina, di antaranya adalah pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Pergaulan laki-laki dan perempuan merupakan interaksi yang normal sebagai wujud makhluk sosial. Tetapi di dalam pergaulan itu harus memperdulikan norma atau etika sosial, budaya, dan agama supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas bisa terjadi di mana saja. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam bergaul dan memilih teman. Dan kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang terakhir, hal yang dapat memicu seseorang untuk berbuat zina adalah dengan berduaan, atau dalam istilah agama disebut dengan khulwat, yaitu berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, atau istilah sekarang adalah berpacaran. Berdua-duaan dengan lawan jenis mungkin sekarang dianggap sebagai hal yang biasa, tetapi tentu
pacaran itu bisa mengundang hawa nafsu dan bisa mengundang seseorang untuk berbuat zina. Maka dari itu, hindari berpacaran sebelum tibanya akad nikah. Ikhwani akhwati fillah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu a'lam bissawab wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.